Buat yang suka bikin kue terus punya sisa banyak putih telur, mending bikin lidah kucing aja, karena ini gampang banget dari sisi bahan maupun cara bikinnya. Jadi pertama kita kocok dulu mentega sama gula sampai dia ngembang, baru masukin putih telur. Di sini kan pakai 2,5, kalian kalau misalnya mau kali 2, kali 3, kali 4, terserah kalian, bikinlah sebanyak mungkin. Soalnya ini tuh adiktif banget dan bisa dijual juga kan, lumayan. Nah, kalau misalnya udah ngembang, baru kita masukin bahan keringnya sama vanilla essence. Terus kita aduk dia, pastiin dia udah nggak bergerindil lagi, baru kalian masukin ke piping bag dan akan kita semprot ke atas lengser yang udah kita oles pakai mentega dan juga kita taburin sedikit terigu. Untuk taburannya di sini gue pakai keju parut, karena menurut gue enak sih, kayak gurih-gurih gitu. Nah, terus kita panggang deh 30 menit. Nah, untuk satu lagi, gue campur sama pasta coklat gitu, biar makin cantik aja variasinya. Terserah kalian sih, kalau mau tabur kacang, mau tabur Oreo, terserah lah. Dan jadi deh, jadinya tuh lumayan banyak loh satu resep aja. Dan ini tuh bener-bener ringan, crunchy. Pokoknya enak lah buat sore-sore gitu atau buat dijual juga lumayan banget nih.